Deru tembakan dan teriakan takbir bergema di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya dalam peringatan Hari Santri Nasional. Drama kolosal ini mengangkat perjuangan heroik santri yang dipimpin Kiai Haji Hasyim Asyari dan Bung Tomo mengadaptasi buku Resolusi Jihad Nuprang Sabil di Surabaya 1945 karya Riyadi Ngasiran. Santri, seniman Nahdiyin, dan aktivis Lesbu Minu Surabaya turut berpartisipasi. Ketua PCNU Surabaya, Kiai Haji Masduki Toha, mengucapkan terima kasih atas dukungan acara tersebut, menegaskan pentingnya resolusi jihad dalam perjuangan nasional. Nasionalisme santri, nasionalisme para kiai, nasionalisme pesantren, ini memang lebih daripada santri melebihi daripada yang lain. Artinya bahwasanya resolusi jihad ini memanai, andai kata pada waktu tidak ada resolusi jihad yang disampaikan oleh Hasyim kepada para kiai, kepada Bung Tomo dan lain-lainnya, maka tidak ada pelarangan kolonial Surabaya, maka kemerdekaan akan sia-sia. Maka ini adalah momen yang terbaik bagaimana nasionalisme tumbuh. Akhirnya dengan setiap perkataan yang namanya perkataan Bung Tomo mesti didahului Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini menandakan apa? Heroik daripada kebangsaan.